Cina pada 11 hari bulan ini. Boleh? Boleh. Nah, jadi saya juga nak beritahu di Dewan Negeri, saya sebagai esko, saya jawab soalan. Dulu pegawai yang lepas, saya sebagai speaker Dewan Negeri Selangor. Saya tahu selo-belo, saya dah 5 penggal jadi wakil rakyat. Ah, dulu lagi muda, sekarang lagi muda. Sebab awet muda terus. Ya, minum tekan saya ini. 5 penggal saya jadi wakil rakyat. Sejak zaman Her Toyo hingga sekarang. Ah, Her Toyo waktu itu saya tahu. Jadi saya nak bagi tahu ibu-ibu, bapa-bapa, perkembangan terkini. Walaupun PN di bawah Azmin Ali, Dato' Sri Azmin Ali, Ketua Pembangkang, ada 22 adun di Dewan Negeri. Tapi apa peranan mereka? Adakah mereka bawa harap ujung Selangor? Memberi impak-impak hujah yang benar, bantu pembangunan di negeri Selangor? Tidak. Apa yang mereka bawa ke situ? Tak ada apa benda. Longkang sumpahlah itu. Semua kerja ahli majlis. Kalau ada ahli majlis, tak payah wakil rakyat. Betul tak? Mereka tak ada bawa benda yang lebih. Ya, fokus kepada pembangunan. Pembangunan harap tuju rancangan Selangor dan sebagainya. Jadi saya bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan, tak payah kita buang masa. Tak payah kita buang lagi undi-undi kita, rugi undi-undi kita, bagi kepada mereka. Tumpukan undi-undi kita sehati, sejiwa kepada Pakatan Harapan calon nombor loro bangsa kau pada 11 bulan ini. Pastikan suara beliau didengari di Dewan Rakyat. Kedua, beliau bawa pembangunan untuk kesejahteraan, kemaslahatan untuk seluruh rakyat di Dun KKB ini. Ini sangat penting. Kemudiannya, sekarang kita dah fokus banyak perkara. Kebajikan di negeri Selangor kita akan teruskan. Pembangunan dan jalan Selangor satu kita teruskan. Dan yang amat berhormat Dato' Sri Menteri Besar punya azam. Ya, bagaimana kita dah bangun pura kubu baru ini dengan lebih ya, mantap. Negara kita susun supaya tidak ketinggalan. Jadi kalau kita silap pilih, saya tidak boleh jamin. Nah, jadi mintalah ya, semua pastikan. Kita fikir betul-betul, fikir masa-masa, kemudian cari ejen wakil kita. Pergi ke mana-mana, tolong sebarkan. Lagi ada 2 hari masa untuk berkempen. Kita tak perlu lah calon, mereka calon lawan. Mereka ada hutang ke apa, itu cerita dia orang. Katanya ada hutang, saya tak tahu. Saya tak nak tuduh, tapi katanya. Kayo ni boyo tenang, tapi momongannya hutang ni orang dibayar. Kepia ada jadi calon, kok utangnya wong orang dibayar, kurung jadi wakil rakyat, wis ngapusi wong, anggap wong jadi wakil rakyat, kepia. Maksud saya belum jadi wakil rakyat, sudah tipu. Kalau jadi wakil rakyat, bukan tipu lebih daripada kencing. Nah, nanti pula kita terkencing dengan dia pula. Terkena tempiah. Jadi saya tidak mau kita ya tersangkut dengan apa-apa yang mereka lakukan. Kita elakkan, pastikan. Lagi 2 hari ini kita kempen dengan tertib. Kempen rumah ke rumah, teruskan jentera kita. Saya nak ucapkan terima kasih malam ini. Sepenuh penghargaan terima kasih saya kepada jentera UMNO Barisan Nasional yang bekerja keras siang malam sejak daripada penamaan calon di semua PDN-PDN termasuk pendeka kita Dato' Sri Ahmad Mazlan turun berbekali di kampung-kampung. Nah, pastikan kemenangan calon kita nombor 2 bangsa hap. Saya nampak sendiri memang UMNO Barisan Nasional ikhlas. MIC pun bantu, yang lain mungkin belum lagi, tapi tak apa, akan menyusul kemudian tentu ya. Man-man lah alon-alon bising, mungkin ada yang rajuk, tapi kita pujuk slowly and steady. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ada pendekar, saya rasa saya sekadar itu ya, ojo lari konco-konco wah-wah ya. Kalau anu jiran tetangga kapeh, kita pastikan undi kita ojo silap calon nombor loro wakil kerajaan iso bantu rakyat. Saya mahu tolak kumpulan ini satu hari nanti menjadi sebuah kawasan destinasi pelancongan yang terkenal di bawah ya kelolaan yang bakal yang berhormat Pang Sok Tap. Ini sangat penting. Kita akan beri dukungan, didikan,
sokongan yang seluruhnya, yang sepenuhnya pastikan kejayaan bersama kita di Bola Bumbu Baru ini. Kekal, 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 perpaduan kita, ready, perpaduan ready, perpaduan ready, perpaduan ready, calon lembu, dua, calon lembu, dua, calon lembu, dua. Terima kasih kesuan berdilaan nantri wadakam. Terima kasih.